Halo, selamat pagi kelas 6. Jadi hari ini kita akan menggambar satu supernova. Oke, yang kemudian kedua, pilihan kamu apakah manusia atau alien. Nah, untuk menggambar supernova itu adalah sebagai latar belakang. Ya, kalau supernova itu kalian sudah lihat contohnya di video, itu berbagai percampuran warna ya. Jadi untuk menggambar supernova ini kalian bisa menggunakan crayon, spidol, pensil warna atau apapun dan warnanya dibawakan. Oke, dan untuk membawakan warna sebenarnya lebih mudah untuk membawakan warna pada crayon ya. Tapi pensil warna juga bisa, kalau kalian juga punya cat bisa. Pembawaan warna pada saat kalian campur cat di luar atau pada saat diaplikasikan ke kanvas juga masih bisa dibawakan. Nah, kemudian kalian akan menggambar juga satu pilihan, yaitu apakah kalian menggambar satu jenis alien kalau sebagai seorang manusia yang berada di luar angkasa. Boleh berpakaian astronot atau boleh apa saja. Pokoknya kalian membayangkan diri kalian itu sebagai manusia atau sebagai alien yang berada pada suatu tata surya. Ya, satu tata surya berada pemakan kita bisa hidup di dalamnya. Nah, seperti apa kondisi yang kalian inginkan? Mungkinkah kalian bisa ingin terbang di sana atau bisa makan di sana? Seperti contoh-contoh gambar yang sudah berikan, kita bisa berimajinasi. Oke, selama menggambar, misalnya akan memberikan sedikit saja contoh supaya kita ada gambaran. Oke, selamat berkarya kelas 6. Hi, good morning, sixth grader. From the pictures of supernovas and planets that you have created, Mr. Ko wants you to choose to be one of them, as human or alien. Then, you'll write a short report about the planet you live on. The short report includes some details of the planet you live on, including your name, the name of the planet you live on, what kind of planet do you live on? What natural formation or landform of the planet you live on? How is the weather on the planet? Are there any animal or plants on the planet you live on? You can also add other information according to your imagination and pictures. Mr. Inko will provide an example that you can develop. Hai siswa-siswi kelas 6, selamat pagi. Dari gambar supernova dan planet yang sudah kalian buat bersama Miss Linda, Mr. Inko ingin kalian memilih menjadi salah satu, yaitu sebagai manusia bumi atau alien. Ingat, pilih salah satu, jadi manusia bumi atau alien. Kemudian kalian akan menuliskan sebuah laporan singkat tentang planet yang kalian tinggali. Laporan singkat tersebut meliputi beberapa detail dari planet yang kalian tinggali. Antara lain, nama kalian, nama planet yang kalian tinggali, bagaimana bentuk planet yang kalian tinggali, terdiri dari bentukan alam apa saja planet yang kalian tinggali, bagaimana cuaca di planet tersebut, apakah ada hewan atau tumbuhan di planet yang kalian tinggali, dan kalian juga dapat menambahkan keterangan lain sesuai imajinasi kalian dan gambar kalian. Mr. Inko akan memberikan contoh yang dapat kalian kembangkan. Di halaman berikutnya, Mr. Inko akan membuat satu contoh berdasarkan gambar yang sudah Miss Linda buat. Nah,
deskripsinya adalah seperti ini. Nah, Mr. Inko membuat, Mr. Inko memilih menjadi seorang alien. Namanya Mars, ada nomornya. Dia tinggal di planet Mars. Nah, kalian bisa baca di sini. Ini adalah contoh dari laporan singkat dari si Mars, di mana dia tinggal di planet Mars dan semua keterangannya ada di sini. Kalian bisa tuliskan hal yang sama atau menambahkan beberapa detail sesuai dengan imajinasi kalian dan gambar yang kalian buat. Ingat, tugas ini terintegrasi. Jadi, dalam satu tugas ini akan ada dua guru yang akan mengakses dan memberikan feedback, yaitu Mr. Inko dan Miss Linda. Jadi, kalian akan memiliki dua tipe tugas. Yang pertama adalah menggambar supernova, planet, dan apapun yang sudah Miss Linda contohkan. Dan yang kedua adalah membuat deskripsi singkat, memilih kalian menjadi alien atau manusia, dan mendeskripsikan planet di mana tempat kalian tinggal. Itu saja dari Mr. Inko. Nanti Mr. Inko akan sediakan template. Kalian akan kerjakan di situ, akan ada dua halaman. Halaman yang pertama, kalian akan letakkan gambar yang sudah kalian buat. Di halaman kedua, kalian akan menuliskan deskripsi yang sudah Mr. Inko contohkan. Oke, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Bye-bye.